Oh ya udahlah, kalau itu memang mau kamu berdua, ya udah aku ikhlasin dia untuk kamu Mas. Mudah-mudahan dia bahagia dengan kamu. Gak kerasa ya kita sudah hampir 2 tahun pacaran ya, Nga? Iya. Tapi kenapa ya aku kok ngerasa kamu itu ada perubahan sedikit buat aku itu gimana ya? Perubahan gimana sih? Pokoknya kamu beda dengan seperti pertama kali kita kenal itu, kamu tuh beda. Ada apa gitu? Duduk di sini aja ya? Sih. Biasa aja. Gak ada yang beda. Tapi aku ngerasanya kamu itu berubah. Kayak yang ada yang ditutup-tutupi dari aku itu seperti gimana gitu itu ya? Biasa aja. Apa mungkin cuman perasaan aku aja gitu ya? Iya, mungkin perasaannya kamu aja. Enggak, gini aja, seandainya kamu itu ada yang lain dari aku, lebih baik kamu ngomong apa adanya, jangan ditutup-tutupi dari aku, daripada nanti ketahuan di belakang hari, kan juga tidak enak. Enggak ada siapa-siapa, cuma kamu aja, enggak ada orang lain kok. Tapi gimana ya, aku itu ngerasanya kok ada yang beda dengan kamu saat ini tuh. Kok tidak seperti biasanya? Tidak ada kok. Ntar dulu ya. Siapa itu yang telepon? Temen aku. Ntar sebentar aja. Kenapa sih kok gak diangkat di sini aja? Halo yang. Aku lagi bareng dia nih. Kamu jangan hubungi aku dulu ya. Ya ntar aku hubungi kamu. Ntar lagi aku pulang kok. Oke. Iya, dadah. Siapa sih kok sampai telepon ngangkat telepon itu di jauhnya? Kenapa kok di sini aja? Temen aku, dia mau curhat tentang cowoknya gitu. Temen apa teman? Temen kok. Masa ngangkat telepon teman sampai jauh seperti itu di dekatku aja? Iya, dia nggak mau, dia malu lah. Dia mau cerita tentang cowoknya. Ya udah deh, kalau kayak gitu kita pulang aja. Yuk. Sudah lama nunggunya kamu? Enggak kok, barusan. Ayo, kita ke sana aja biar enak. Ya. Di sana tempat. Eh, ngomong-ngomong saya minta maaf ya karena agak lama berurusan. Iya, enggak apa-apa. Kamu dari mana? Dari rumah, emang mau ke kamu tadi. Duduk sini aja. Di sini tempatnya kayaknya enak di sini. Udah lama ya kita gak ketemu. Terus kabarnya kamu gimana sama pacarnya kamu? Iya itu. Iya itu gimana? Kayaknya dia sudah curiga. Loh kok bisa? Ya nggak tahu, mungkin perasaan dia ngomong nggak tahu. Ya. Dia sudah curiga gitu. Ya curiganya gimana tuh? Karena aku pengen tahu. Ya katanya aku berubah. Berubah gimana? Ya berubah nggak seperti biasanya sama dia. Atau mungkin dia curiga karena HP-nya kamu ketahuan sama dia? Nggak tahu, gerak-gerik aku juga berubah katanya. Aduh, semakin hari tuh pacarku semakin berubah, semakin ya gimana ya, kok buat aku seperti ini. Ya udahlah, kalau memang dia punya pengganti yang lebih baik dari aku, mudah-mudahan bahagia.
Kayaknya itu pacar aku deh. Dia sama siapa ya? Coba tak samperin dulu. Iya bener loh, ini pacar aku. Kalian ngapain di sini? Kamu siapa, Mas? Lah ini pacar aku. Ngapain kamu sama dia? Enggak gitu, Yang. Apanya yang enggak gitu? Saya jelas-jelas sudah ngeliat kalian berdua di sini, duduk berdua di taman. Apanya yang enggak gitu? Ternyata selama ini benar ya, apa yang saya rasakan itu benar. Apa yang saya curigakan dengan kamu benar ya. Ternyata kamu sudah ada dia. Kayak gini, Mas, kamu pilih dia atau saya? Aku pilih kamu lah. Nah, mungkin aku pilih dia. Oh, seperti itu ya kamu. Jadi sampean aja. Soalnya ini tidak mau. Maksudnya memang sama-sama. Udahlah, enggak usah ladenin dia. Oh, ya udahlah kalau itu memang mau kamu berdua. Ya udah, aku ikhlasin dia untuk kamu, Mas. Mudah-mudahan dia bahagia dengan kamu. Jangan sampai dia menderita ya. Aku titipkan dia untukmu. Iya, siap. Saya akan tanggung resikonya. Oke, siap. Mungkin milih dia apa kerja sampean? Memang aku ini tidak punya apa-apa, tapi tunggu satu saat aku yakin pasti aku lebih sukses dari kamu. Udahlah, nggak usah ladenin dia lah. Ya udahlah. Oke, bye. Mana janjinya kamu? Katanya aku mau dibelikan. Dibelikan apa? Dibelikan apa kamu? Katanya aku dibelikan sepeda, dibelikan HP. Mana? Ya tunggu dulu, sekarang kan zaman Covid, jadi bisnisku ini belum berjalan dengan lancar. Jadi kamu harus sabar, kayak gitu. Nanti kalau semuanya saya lancar, pasti dibelikan lah. Aku orang yang gak HP. Pokoknya aku minta beliin sepeda sama HP yang baru. Aku kan sudah bilang sama kamu tadi. Dagangku tidak lancar, bisnisku tidak lancar. Sekarang kan musim Covid, jadinya dimaklumi dah, kayak gitu. Kan kamu janji sendiri, masa janji-janji mulu mulai dulu? Iya, pasti ditepatin nanti suatu saat. Sekarang kan soalnya aku lagi nggak punya juga, uangnya pas-pasan juga buat makan, gitu. Kamu kok kayak gitu sih? Aku udah mau tahu. Ya sudah kalau kayak gitu, mending kita sampai di sini aja dah hubungan kita. Aku udah suka dah sama cewek yang bilang hal kayak gitu. Ya udah dah, kalau kamu maksa, mending kita putus aja. Loh kok gitu sih? Baik, saya sudah bilang sama kamu, karena kan lagi usaha saya kan lagi nggak lancar kayak gitu. Kamu termaksa terus, aku kan jadi gimana kayak gitu. Udah ya kan lah. Kamu janji-janji terus. Ya sudah lah, kalau semuanya kamu maksa, kita putus aja. Kalau kamu kayak gini terus, mending kita putus aja deh. Aku tak suka kalau cewek maksa-maksa terus kayak gitu. Ya kok gitu? Ah udahlah kita putus. Kok gitu sih? Tak bisa, kita putus. Kan kamu yang janji. Dasar cowok brengsek. Udah lama nih aku tidak mengunjungi tempat ini semenjak aku putus dengan pacar aku. Wah, udah lama banget nih aku nggak mengunjungi tempat ini semenjak aku putus dengan pacar aku. Gimana ya kabarnya sekarang dia ya? Kok malah mikirin dia sih? Ngapain juga? Ini kan si Erna, ngapain dia duduk-duduk di sini? Lah, ini Erna kan ya? Mantan aku dulu ya, masih ingat nggak sama aku? Kamu Ade kan? Lah iyalah, masih ingat nggak? Ingat lah. Gimana kabarnya? Ya baik-baik aja sih. Kamu gimana kabar kamu dengan cowok kamu itu? Alah, dia mah cowok brengsek, cuma janji-janji mulu. Kamu kok berubah sekarang penampilannya? Ya gini dah, kondisi aku sekarang semenjak aku putus dengan kamu. Aku milih usaha yang mungkin menurut aku itu baik. Dan akhirnya Allah memberi jalan sukses buat aku.
hingga aku sekarang ya begini. Sekarang sudah punya mobil dan tidak miskin seperti dulu yang kamu ucapkan itu. Semua ini motivasi aku untuk lebih baik lagi atas pengkhianatan kamu kepada aku. Satu pesan aku buat kamu, Erna. Jangan pernah kamu menyia-nyiakan seseorang yang sudah mencintaimu dengan tulus. Karena apabila seseorang itu sudah pergi dari kamu, kamu akan sulit untuk mendapatkan penggantinya. Yang sabar aja ya.